Halo? Halo? Lagi di mana, Pak? Hah? Lagi di rumah, lagi enak-enak kan? Ini pacarnya lagi kerja ini? Sama mamahnya. Halo, Mas Krisna. Iya. Kita udah ngomong nih sama mamahnya Koncita, sama Koncitanya juga. Sekarang kita belum mau ngomong sama Pak Krisna. Pak Krisna kok bisa, Pak? Deket sama Cita tuh gimana sebenarnya caranya waktu itu pendekatannya? Ya, enggak gimana-gimana. Kak, mendingan mati ini. Mendingan mati, rumahnya bukur jauh, Kak. Jelek sih, ini sumpah. Ya, dengar, ya, dengar. Tanya langsung aja deh ke orangnya. Apa? Tanya sendiri ke orangnya. Oh. Apa sih yang menarik dari Koncita? Apa yang menarik dari Koncita? Nah, ini saya mau pergi mau makan malam, bisa nanti aja jawabnya. Oh, mau makan malam sama siapa? Makan malam sama siapa? Laki perempuan? Sama ibu. Oh, sama ibu. Ibu udah dikenalin ke Koncita? Belum. Oh, belum. Oh, ya udah. Lagi mau makan sama ibu nih ya? Aduh, anak baik. Ya udah deh kalau gitu salam buat mama ya. Iya. Baik, Krisna. Ayo, udah. Emang dia orangnya suka gitu ya, malu-malu gitu, pemalu. Karena sebenarnya kita berdua tuh punya apa ya, kayak komitmen. Ya udah, enggak pengen kayak sebar-sebarin atau kayak terlalu meng-emphasize kedekatan gitu. Sekarang andai pasangan teman kamu cemburu sama kamu, kamu lakukan? Ya, kan nanti cemburu ya, Maya. Aduh, boleh gak sih tukar kerjaan dulu? Aku jadi campers gitu, aduh banget. Boleh gak sih? Tadi mendingan gue main bola deh. Gimana ya kalau cemburu? Ya aku sih tipe orang yang berpegangan teguh sama segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Jadi ya diomongin aja gitu. Kalau memang ada yang dirasa salah dari aku atau mungkin dia gak srek dengan cara aku berteman dengan pasangannya, ya sampein aja. Duduklah bareng-bareng, kita ngeteh bareng-bareng ngobrol. Andai sekarang pacar kamu mau melamar kamu, sekarang-sekarang ini nih, lihat muka saya enggak? Kak Mama gimana buka Mama? Baiklah, Ma. Mama mau makan apa? Kan aku udah tanya-tanya. Pasti Mama lapar banget ya, Mai? Kamu nasi goreng. Mama nasi goreng. Malah jadi nyala mau tahu crispy. Mama langsung jadi kenyang ya. Jadi kita hari ini tuh ngobrol-ngobrol. Seru ya, Ma, tempatnya ini ya, Ma, ya? Seru ya, Koncita, ya? Iya, ini kok kayaknya kita dapat informasi aku lebih banyak daripada Dewi Persik ya. Yang mana topik utama hari ini ya? Topik utama sebenarnya Koncita. Cuman kan kita sambil lewat ke Jember. Kita mampir deh ke tempat Dewi Persik. Gitu ceritanya. Oh, iya. Kita ke tempat agar. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti perjalanan kita. Lo mudah-mudahan menghibur ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan manusia. Setiap keputusan itu kan pasti ada latar belakang. Jangan lupa, Senin sampai Jumat. Ketemu lagi sama saya, Kak Rose. Ketemu juga sama kamu Senin sampai Jumat ya. Iya benar, Senin sampai Jumat. Tapi sebelumnya. Ya, sebelumnya. Biasa apa? Rupi. No. Secret. Girl, I gotta see you tonight.